Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini untuk pengaruh RL dan RS terhadap rangkaian emitter follower. Rangkaian emitter follower, oke, okay. langsung saja for the emitter follower configuration of figure 5.58, the small signal AC equivalent network is as shown in figure 5.59. Jadi untuk rangkaian emitter follower, perlu Anda ingat ini emitter follower, outputnya atau tegangan outputnya di sini ada pada kaki emitter. Nah, jadi tegangan outputnya atau outputnya itu diambil dari kaki emitter. Ini kaki emitter ya emitter Jadi eh, seperti yang kita lihat di sini, <tuh> ZO sekarang posisinya di sini, IO posisinya di sini, VO posisinya di sini. Untuk VI, ZI, dan II ini tetap ya terhubung dengan kaki basis ujung-ujungnya nanti. Oke, untuk rangkaian 5.58 ini, emitter follower EF ini, dengan yang sudah dengan RS dan RL ya di sini tentunya. Begitu juga VS-nya sudah ada di sini. Untuk rangkaian ekivalennya ada mod, atau model RE-nya itu terdapat pada gambar di bawah ini. Yaitu gambar 5.59. Anda perhatikan di sini ada ZI, ada II, RS, terus di sini ada beta RE, ada beta kali IB juga, Terus di sini ada RE dan RL, ada ZO IO dan VO. VO-nya terparare langsung dengan RL di sini. Positif, negatifnya di bawah ini. Oke, uh, ini VI-nya ya. Terus biasanya di sini ada ZB. Nanti akan digunakan untuk mencari nilai ZI-nya. Ada ZB. Nah, posisinya di bawah sini. <tuh> Selanjutnya The only difference between figure 5.59 and the unloaded configuration figure 5.37 is the parallel combination of RA and RL. Jadi perbedaan antara gambar 5.59 yang kita lihat di bawah ini dengan gambar yang dulu sudah kita bahas pada saat membahas emitter follower tanpa ada pengaruh RS dan RL itu cuma terletak di sini nanti nanti akan terletak di sini RE ada paralel ada paralel atau kombinasi paralel di sini antara RE dan RL. Kalau kemarin pada saat kita tanpa memperhitungkan pengaruh dari RL dan RS tentunya ya pengaruh dari RL itu Cuma RE saja di sini. Cuma RE saja tanpa ada RL. Ini terlihat pada rumus, ya. Nah, jadi, di sini awalnya RE menjadi RE paralel RL. Begitu juga di sini, awalnya RE saja dia sekarang menjadi paralel RL. Jadi, seperti itu. Nah, dari gambarnya juga bisa terlihat, RE sekarang diparalel dengan RL. Oke. And the addition of source resistor dan tambahan RS di sini ada RS, saya tulis RS dan RL. Pengaruh RS dan RL biar nggak salah. The equation for the quantities of interest can therefore be determined by simply replacing RA by RA parallel RL wherever RA appears. Nah, jadi gini, untuk parameter-parameter yang kita butuhkan untuk rangkaian ini ya, yaitu ada ZI, terus ada mungkin nanti ZO, dan ada AVL-nya di sini ya. Terus nanti mungkin ada AVS. Nah, AVS itu tinggal ini saja ya. E, turunan dari AVL nanti saya tulis nggak apa-apa ada AVL-nya. Jadi e, setiap rumus yang mengandung RE di sini nantinya, yang mengandung RE itu kita ganti dengan RE paralel RL. Jadi yang dulu rumus awalnya cuma RE saja. Nah, RE saja sekarang kita ganti dengan RE, paralel, RL. Jadi berubah seperti ini semua. Mulai dari yang sekarang ini yang kelihatan adalah AVL, V output per V input dengan melibatkan RL di sini ya. Maka rumus RE yang dulu awalnya cuma RE saja di pembilangnya ini sekarang menjadi RE paralel RL. Begitu juga di penyebutnya RE besar ini ya, RE besar paralel RL juga. Dulu awalnya RE saja plus RE kecil. Bisa Anda lihat lagi pada beberapa video sebelumnya tentang emitter follower untuk rumusnya seperti apa nah sekarang ada tambahan paralel dengan RL nya untuk nilai RE besarnya ya RE besar yang kita bahas di sini RE besar karena di gambar ini rangkaian ekivalennya adalah RE besar bukan RE kecil jadi dimanapun ada RE besar maka dia pasti akan dipararel dengan RL maksudnya seperti itu. Wherever RE appears dimanapun RE ada di situ pasti akan dipararel atau diganti dengan RE paralel RL. If RE doesn't appear in an equation, the load resistor LL doesn't affect the that parameter. Jika pada suatu persamaan tertentu ya, pada persamaan tertentu nilai apa itu namanya nilai jika nilai RE-nya tidak ada, jika RE-nya tidak ada di situ di suatu persamaan tersebut maka RL-nya tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter entah itu ZO umpamanya nanti umpamanya di ZO tidak ada RE-nya maka ZO ini tidak akan terpengaruh oleh RL. Jadi seperti itu ya, tidak akan terpengaruh oleh RL. Oke. Selanjutnya kita tadi sudah mencari AVL, sekarang kita cari ZI kita tampilkan rumus ZI impedansi input sama dengan RB di sini RB ya di sini impedansi input di paralel dengan ZB adapun posisi ZB itu di sini di sini tidak dituliskan saya tulis sendiri ZB jadi posisi ZB-nya ekuivalen dengan beta kali RE yang awalnya dulu ada penurunan rumusnya itu beta kali RE besar saja sekarang RE besar menjadi diubah menjadi RE besar paralel RL. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Beta kali RE besar paralel RL. Untuk ZO-nya ekivalen dengan RE kecil saja. RE kecil saja. Oke. Okay. Sudah ketemu rumusnya AVL, ZI, dan ZO. Untuk AVS kan standar ya. AVS rumusnya kan standar ya sama dengan ZI per ZI plus RS dikali AVL standar seperti ini nanti kita cari nilai ZI nya dulu nilai AVL nya kita cari RS nya biasanya sudah diketahui baru nanti akan ketemu nilai AVS atau gain keseluruhan ya AVS itu penguatan keseluruhan atau gain keseluruhan keseluruhan. Oke. Okay. Sekarang coba kita bahas contoh 5.11e untuk rangkaian emitter follower ini. Using the parameter values for the emitter follower bias configuration of example 5.7 with an applied load. 4,7 kilo ohm and source resistance of 0.3 0.3 kilo ohm determine the following and compare to the no load values. Jadi kita gunakan parameter-parameter yang ada pada contoh 5.7 5, yaitu rangkaian emitter follower di sini dengan nilai RB 220k, betanya 100, RO-nya tak hingga RE besarnya 3,3 kilo untuk VCC-nya di sini 12 volt. Nah, dengan jadi kita tambahi RL-nya ini sebesar 4,7 kilo dan RS-nya ini sebesar 0,3 kilo. Dan tentukan nilai-nilai di bawah ini meliputi AVL, AVS, ZI, dan ZO. Oke, okay. <tuh> kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu AVL. Di situ sudah jelas rumusnya tadi AVL sama dengan positif ya, bukan negatif karena antara input dan outputnya satu fase atau tidak ada pergeseran fasenya. AVL sama dengan RE besar paralel dengan RL per RE besar paralel dengan RL plus RE plus RE kecil. Nah, seperti ini saya hapus dulu ya. Plus RE kecil. Nah, kita masukkan nilainya untuk RE besar, RE besar itu sesuai dengan gambar di sini ya 3,3 kilo 3,3k paralel dengan RL-nya di sini 4,7 kilo per 3,3k paralel dengan 4,7 kilo plus RE kecil, RE kecil pada contoh 5.7 ini sudah kita cari yaitu nilainya R kecil sama dengan 12,61 12,61 ohm. Jadi kita ambil dari contoh 5.7. 12,61. nggak ada kilonya ya ini ya kecil sekali. Oke. Maka dia sama dengan untuk paralel antara RE dan RL ini atau 3,3 kilo paralel dengan 4,7 kilo ini menghasilkan 1,94 kilo per 1,94 kilo plus 12,61. Maka dihasilkan untuk AVL-nya sama dengan 0,994 aku tahu ekivalen dengan satu ya ekivalen dengan satu itu AVL nya selanjutnya kita disuruh mencari AVS tetapi di situ ada parameter ZI ya AVS kan rumusnya saya ganti warna aja Warna ini AVS, kan? Rumusnya sama dengan ZI per ZI plus RS kali AVL. Sedangkan di sini, nilai RSZI-nya, ZI-nya ini belum ketemu. Untuk RS sudah ada, untuk AVL juga sudah ada. Ini AVL. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah ZI. Oke, kita mencari ZI. ZI dulu pada poin C ya. ZI sama dengan RB paralel dengan ZB. Perlu diingat kita harus mencari ZB dulu. Mencari ZB dulu. ZB sama dengan beta Oke, saya ulangi lagi untuk rumus ZB, yaitu beta dikali RE besar, dikali RE besar, nah, RE besar paralel dengan RL. Nah, sudah ketemu rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Untuk nilai betanya di sini 100 ya, betanya adalah 100, dikali. RE besar paralel RL sudah ada di sini yaitu 1,94 kilo. 1,94 kilo. Dikali itu ya. Oke, hasilnya untuk ZB di sini adalah 194 kilo ohm. ZB sudah ada, maka kita tinggal masukkan di sini saja ya. Nah, ini untuk ZB-nya kita masukkan saja nilai RB di situ 220k kita paralel dengan ZB yang nilainya 194k maka dihasilkan langsung saya pakai kalkulator resistor paralel ini ya hasilnya 103,09k oke nilai ZI sudah ketemu sekian ZI sudah ketemu sekian kita tinggal meneruskan saja untuk AVS-nya kita masukkan nilainya AVS di sini ZI-nya 103,09K dibagi ZI 103,09K ditambah dengan RS yaitu nilainya 0,3K dan nilai AVL-nya itu saya tulis ini saja ya 0,994 kali 0,994 0,994. Nah, sama dengan di situ. Setelah ditotal ini ya, setelah ditotal ini semuanya yaitu 0,991. Balik lagi hampir mirip dengan ini. Hampir sama. Atau kita boleh tulis ekivalen dengan satu yaitu AVS dan AVL-nya itu hampir sama. Yaitu anggap saja satu gitu aja nah ini satu ini juga satu jadi nanti uh, ini mengimplikasikan bahwasannya tegangan input dan tegangan outputnya itu nilainya sama persis atau hampir sama atau sama persis karena kan 0,991 di sini ketemunya AVS-nya ya hampir sama atau bahkan sama persis. Oke, okay. yang poin D tinggal poin D saja yaitu kita disuruh mencari ZO sama dengan RE. Nah, sama dengan nilai RE-nya di situ adalah 12, 61 12,61 sebagaimana yang ada di sini 12,61 ohm kita ambil gampangnya 12,61 ohm dia ekivalen dengan RE untuk impedansi outputnya oke sekarang kita lihat di simulasinya di sini ya untuk rangkaiannya sama persis di sini saya agak berbeda menggunakan VS nya yaitu di sini 500 mV biar kelihatan nanti untuk frekuensinya tetap sama untuk RB nya di sini 220k untuk RE-nya, RE besar di sini adalah 3,3 kilo. Dan RL-nya di sini 4,7. Di sini VCC-nya. Oke. Okay. Uh, setelah kita simulasikan, coba Anda perhatikan di sini ya. Untuk input-nya, nah, tegangan input-nya, atau VS ya, di sini dinamakan VS. Dan di sini V output-nya, itu hasilnya hampir sama 487 milivolt dan 485 milivolt jadi hampir sama makanya di sini sinyalnya itu tumpuk di sini tumpuk antara biru dan merah sama seperti sebelumnya merah ini input sinyal input biru ini output jadi tumpuk ini sama tumpuk nah seperti itu untuk sinyal di sini nggak saya tampilkan. Ini nggak saya tampilkan. Seharusnya dia lebih lebih anu ya lebih ke atas karena masih ada komponen komponen di sini. Masih ada komponen di sini. Yang terpenting di sini adalah nilai AVS-nya sama dengan V output per VS dia ekivalen dengan satu. Bisa kita lihat nilainya di sini. Dan nilainya untuk VS dan VO ini sama-sama positifnya kan ya ini positif, ini positif sehingga tidak ada pergeseran fase sehingga sinyalnya kalau ditampilkan karena nilai tegangannya sama atau amplitude-nya sama dan sefase maka tumpuk seperti ini tumpuk. Oke kalau kita lihat simulasinya, nah ini ini untuk melihat sinyal ya osiloskopnya untuk nilai-nilainya sama seperti yang di slide tadi coba kita running nah ini tumpuk sinyalnya kan ya jadi hampir sama nggak kelihatan untuk volt per div nya saya set 500 volt per div 500 volt per div keduanya baik channel A untuk input ini channel A dan channel B untuk output 500 volt per div untuk time per div nya 1 milisekon per div Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kan tumpuk. Antara merah dan biru di sini tumpuk, yang kelihatan birunya saja. Tapi sebenarnya di bawah biru ini ada sinyal yang merah. Oke. Jadi seperti itu untuk emitter follower. Memang untuk magnitudo atau level tegangan atau nilai tegangannya antara input dan output ini sama. Sama dengan bukti di sini adalah AVS-nya gain keseluruhannya itu ekuivalen dengan satu atau kalau mau lihat di perhitungan tadi kan 0,991 di perhitungan tadi AVS-nya sama dengan 0,991 atau ekuivalen dengan satu oke demikian untuk pembahasan kita pengaruh RS dan RL terhadap beberapa rangkaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas determining the current gain, menentukan penguatan arusnya. Nah, tadi kan kita berhenti sampai di AVS saja kan, penguatan tegangan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan penguatan arusnya berapa dari beberapa rangkaian sebelumnya. Oke. Rima Casi.